Kocak, perjalanan menuju Tasik Dedi Mulyadi kebelet kencing ke toilet bayar 1 juta rupiah. Politikus asal Jawa Barat Dedi Mulyadi dikenal dengan kedermawanannya kepada masyarakat, beberapa kali ia pun mengunggah video tentang kegiatan sosialnya. Dalam sebuah video yang belum lama ini diunggahnya di kanal YouTube Lembur Pakuan Channel, Dedi Mulyadi terlihat tengah berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dedi sempat singgah di sebuah rumah makan dan menyempatkan diri mengobrol bersama petugas toilet yang menjaga, bahkan ia pun sempat memberikan hadiah uang senilai 1 juta rupiah kepadanya. Bagaimana ulasan selengkapnya? Simak informasinya berikut ini. Dedi Mulyadi sempat mengajak ngobrol dengan petugas toilet di sebuah rumah makan, dirinya pun ingin mengetahui latar belakang dan kisah hidup penjaga toilet tersebut. Dedi pun penasaran dengan pendapatan petugas toilet tersebut sepanjang hari selama berada di rumah makan. Jadi sekarang ini uang ada berapa Pak, coba hitung, ujar Dedi. Ini dapat 50.000, 60.000, 65.000, semuanya 100, oh iya ini 100, tambahnya. Dedi Mulyadi merasa iba dengan pendapatan yang diperoleh petugas toilet tersebut, dirinya pun sempat bercanda dengan memberikan uang 500.000 rupiah untuk petugas toilet itu. Pengen kencing ya, kata Dedi Mulyadi, sekarang gini kalau uangnya diambil lagi ini bayar, kalau 500.000 kencingnya berapa kali, tambahnya. Cepet berapa kali kalau enggak uangnya diambil lagi nih, aku bayar 500.000 bisa kencing berapa banyak, sekali kencingkan 2.000, sekarang 500.000 berapa kali kencing, ujar Dedi. 500.000 kayaknya Pak, jawab petugas toilet, bukan maksudnya sekali kencing 2.000 ini 500.000 kencingnya berapa kali, lanjut Dedi Mulyadi. 1.000 kali kayaknya Pak, balas petugas toilet, ini kan 500.000, sekali kencingkan 2.000, jadi kalau 100.000 kan 50 kali kencing, ini 500.000 berarti 250 kali kencing, berarti ini saya 250 kali kencing saya ke sini ya, tambah Dedi Mulyadi. Alhamdulillah, jawab petugas toilet. Dedi Mulyadi memberi uang tambahan sebesar 500.000 rupiah lagi untuk petugas toilet tersebut, namun ia sempat memberikan tanda kepada petugas toilet tersebut. Total Dedi memberikan uang senilai 1 juta rupiah sembari memberikan gurauan untuk pria tersebut. Awas 500 kencing ya, dan saya baru satu kali kencingnya, berarti Bapak masih punya utang sama saya 499 lagi. Ingat awas lupa 499 kali saya kencing, sama saya Bapak ditandain buat kencing 499 kali, tambahnya.